Salam sejahtera, info hari ini daripada Roti Kaya. KKKM izinkan anak isap rokok daun. Secara didik, elak buat sorok-sorok. Nampaknya, nama usahawan Lina Rosli atau lebih mesra dipanggil KKKM sekali lagi menjadi bolan ramai apabila motaik video membenarkan anak perempuannya mengisap rokok. Susulan video tersebut, KKKM dikecam teruk oleh netizen, malah ada yang membelanya seorang ibu yang gagah mendidik anak. Memetik Emsta Online, KKKM berkata dia masih rasional untuk tidak memberikan sesuatu yang boleh bahayakan kesehatan anaknya. Saya bukannya bodoh, nah beri anak isap rokok ada tembakau. Dalam video itu, anak saya hanya isap rokok daun tanpa tembakau dan tiada barangan yang boleh mudaratkan kesehatan, katanya. Kata KKKM lagi, dia bimbang jika anak-anak melakukannya secara sorok-sorok dan tindakannya itu adalah sebagai satu pengajaran buat mereka. Kepada ibu bapa yang kecam, biarlah, karena yang merokok dalam video itu adalah anak saya. Kita patut lebih risau kalau mereka merokok di belakang tanpa pengetahuan ibu bapa. Saya mau anak rasa pengalaman hisap rokok supaya mereka tahu kesan yang akan diterima, katanya. Dalam pada itu, KKKM berkata ianya sekadar aktivitas suka-suka setiap kali pulang ke rumah serta menggimbau kembali kenangan ketika dia masih kecil.